Kita sedang melakukan gerakan pengendalian penyakit, yaitu penyakit kresek menggunakan agen pengendali hayati. Adapun gerakan pengendalian ini dilakukan secara swadaya menggunakan APH yang diperbanyak di kelompok tani sendiri. Harapannya dengan gerakan ini akan menekan sedini mungkin perkembangan penyakit kresek di lapangan. Mudah-mudahan para petani yang melaksanakan kaitan dengan pengendalian penyakit dengan agen hayati ini kedepannya mereka biasa. Kami sangat berharap kami dari BPP Kecamatan Kalibundel beserta petugas POPT dapat terus berkolaborasi untuk menerapkannya di semua kelompok di Kecamatan Kalibundel. Sebagai ketua kelompok tani, mengaturkan terima kasih kepada petugas PUPT dan penyuluh lapangan siap mendampingi penanganan hama dan segala macam kebutuhan petani dan apa itu hama keluhan-keluhan petani yang ada di lapangan, yang juga mengedepankan bahan-bahan alami hayati, dan kita juga sudah diajarkan pembuatannya, Pak.